Akhirnya. Siap bekerja. Pagi, sekarang apa daftar kerjaku untuk hari ini? Maafkan saya, Tuan. Gak apa-apa. Oke, waktunya kerja. Beres. Kerja bagus, Tuan. Selesai. Nyalain. Keren. Sedikit lagi. Transformasi. Saatnya beraksi. Kalian harus dibasmi. Rasakan ini. Mau lari kemana kalian? Siapa sih pagi-pagi begini? Yo, Ting Ting. Huh? Tolong betulin sepedaku dong. Maaf, Kiko. Tapi aku kerja semalaman dan gak lihat ini. Iya, buka kan? Apa? Saksikan Kiko setiap minggu jam 9 pagi, hanya di RCTI. Bisa benerin ini cepet kan? Aku baru aja beli game keren. Ya, rusaknya nggak parah sih. Sebelum makan siang juga beres. Tapi, jangan-jangan kamu pakai ini buat target latihan ya? Wow, kok tahu sih? Butler, minta 4 jus ya buat kita. Buat aku, ekstra lemon dan gak pakai gula. Baik, Tuan Polis. Gak bisa nanti aja ya. Kita harusnya seru-seruan hari ini. Nih, Lola udah nyusun rencana buat kita. Tenang, gak bakal lama kok. Silakan, Tuan Polis. Oh, makasih. Asem banget. Pasti kamu lupa ngasih gula. Kamu rusak ya? Untungnya aku punya suku cadang. Hah? Poli, stop. Ada apa sih? Dia salah bikin minuman. Mending kamu upgrade dia. Aku udah upgrade dia dari beberapa hari yang lalu. Mungkin kamu yang salah. Aku? Nggak mungkin. Oke, ayo kita dengerin. Buat aku, ekstra lemon dan nggak pakai gula. Aku cuma ngetes dia kok. Abis dia nggak secepat biasanya. Dengan cara dipukul. Kalau mau ngelakuin sesuatu, dipikirin dulu. Ya, masih mending. Daripada kepiting lambat yang kelamaan mikir. Kepiting lambat? Lambat kayak siput. Ya ampun. Kamu selalu ngacauin semuanya. Dan selalu aku yang beresin. Aku? Kapan? Teman-teman, udah. Tenang, ini cuma salah paham aja. Mending saling maaf. Aku gak bakal minta maaf. Bagus, jangan minta bantuanku lagi. Tunggu, teman-teman. Tapi rencana kita, masa nggak jadi? Terus kita diam aja. Kan bisa lain kali. Enggak, harus tetap dijalanin dong. Siapa tahu abis itu mereka baikan lagi. Oke. Nyebelin. Tahu gitu aku nggak minta tolong. Apalagi sih? Oh, alat lukisku yang berharga. Oh. Hei, hati-hati dong. Bukan aku, bos. Terus siapa? Poli. Bocah ninja itu lagi. Poli, kenapa nggak minta maaf aja ke Ting Ting? Enggak, ninja nggak akan narik kata-katanya. Ting Ting, kamu baikkan sama Poli dong. Rencana kita gimana? Kamu kan bisa bareng Kiko dan Lola. Ajak dia juga boleh, tapi aku nggak ikut. Tapi nggak bakalan seru.
Ayo dong, ayo, ayo. Lupain perdebatan dan ego kalian demi persahabatan kita, oke? Ayo dong. Saksikan Kiko setiap minggu jam 9 pagi, hanya di RCTI. Apa yang terjadi? Pupus, Pupus, cepat bangun. Bos? Semalam ada pencuri yang masuk ke rumahku. Pencuri? Kenapa ini bisa terjadi? Pupus, lakuin sesuatu. Oke, bos. Selesai. Hei, Kakus, udah nih. Ini terakhir kalinya aku katakan padamu. Tidak ada barang yang hilang, maka laporan tidak bisa diproses. Memang gak ada, tapi... Permisi, aku harus berpatroli. Tunggu! Pak polisi, tunggu! Gak ada barang hilang, maka laporan gak bisa diproses. Hah? Tenang, bos. Tapi emang bener kan? Gak ada barang yang dicuri. Lihat nih, aku yakin dia pasti gak baca statistik ini. Kayaknya bos cuma ketakutan aja. Jadi kamu mau hartaku dicuri, ha? Bukan gitu sih, bos. Cukup, teman-teman. Aku jelasin dulu fitur dari alat ini. Perkenalkan V360. Perangkat keamanan rumah. Semua aktivitas di dalam rumah akan terekam dan disimpan di dalam kartu memori. Alat ini menggunakan baterai untuk menyimpan daya. Tapi, kalau alat dan tabletnya gak berfungsi atau rusak, tekan aja tombol darurat untuk menonaktifkannya. Oke, oke. Cepet aktifin. Ada game yang harus aku tamatin, tahu? Oke, input dulu biometrimu. Emang lagi main game apa? Game yang pasti kamu nggak punya. Fish Fighter versi virtual. Fish Fighter virtual? Saksikan Kiko setiap minggu jam 9 pagi, hanya di RCTI.